Wakil Wali Kota Jakarta Timur Husein Murad memimpin monitoring pemberantasan sarang nyamuk di RT 03 RW 03 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo. Ikut mendampingi Wakil Wali Kota pada kegiatan ini, Camat Pasar Rebo, Kasudin Kominfomas Jakarta Timur dan Kabak Keses Jakarta Timur. Wakil Wali Kota mengaku senang saat dilakukan pemeriksaan jentik nyamuk ke rumah-rumah warga bersama kader Jumantik, hasilnya negatif. Prestasi ini menurutnya harus terus dipertahankan agar wilayah Kelurahan Gedong terbebas dari penyakit demam berdarah. Di samping itu, warga Kelurahan Gedong harus menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. ASN dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh warga, ya, bersama-sama dengan kader Jumantik, lurah dan puskes. Masalah demam berdarah memang di sini kasusnya nggak terlalu tinggi, ya. Tetapi mengingat cuaca sekarang ini yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, jadi memang semua harus antisipasi, ya. Tadi juga puskes juga sudah memberikan penyuluhan ke warga bahwa PSN itu harus terus-menerus dilaksanakan secara rutin oleh seluruh warga. Dari Kelurahan Gedong, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.